Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel Semuanya Aja. Kali ini saya akan membagikan lagi config dari Geekamly kita versi 2.0. Buat teman-teman yang ingin mencoba confignya bisa di-download di kolom deskripsi ya. Config ini sudah support untuk ultrawide. Kita lihat di gambarnya ya. Untuk di tengah adalah untuk kamera utama. Untuk yang di sebelah kanan yang gambar dua pohon cemara ya, itu untuk ultrawide-nya. Yang sebelah kiri gambar cemaranya tiga adalah untuk mode makro ya teman-teman. Sekali lagi buat teman-teman yang mencoba config-nya bisa di-download di kolom deskripsi ya, beserta APK-nya saya sudah sediakan. Langsung saja ya teman-teman, kita ke cara penginstalan game-nya dan cara pemasangan config-nya. Buka dulu ya file manajernya. Saya asumsikan teman-teman sudah mendownload APK game-nya dan config-nya ya. Untuk config-nya yang bernama 3Second yang atas yang ini ya. Terus untuk APK game-nya yang versi Eng ya teman-teman. Langsung saja diinstal APK game-nya. Karena saya sudah menginstalnya, langsung dibuka ya teman-teman. Setelah terbuka teman-teman langsung dikeluarkan aja. Setelah itu hapus data APK gamenya dulu, lalu buka lagi. Yang baru pertama kali menginstal game ya teman-teman, langsung ke pengaturan gamenya, cari konfigurasi. Nah di sini teman-teman tap simpan, lalu tap simpan lagi. Ini tulisannya konfigurasi tersimpan, berarti folder config-nya atau folder Geekamly-nya sudah dibuat ya teman-teman. Pergi lagi ke file manager yang tadi. Lalu ekstrak si config-nya, di tab saja. Lalu ekstrak di sini. Setelah diekstrak muncul folder 3Second, lalu dibuka ya. Oh ya, kalau teman-teman tidak bisa mengekstraknya, saya sarankan untuk mengekstrak lewat aplikasi lainnya ya teman-teman. Banyak kok di Play Store, silahkan di download. Setelah itu pindahkan konfig tersebut atau disalin ya, sama saja, ke penyimpanan internal, lalu ke folder Geekam yang tadi sudah dibuat. Lalu config 7, nah di sini teman-teman di tab tempel ya. Config sudah dipindahkan ya teman-teman. Lalu buka lagi APK Geekam-nya. Setelah itu teman-teman tap di sini dua kali. Lalu pilihan konfigurasi. Nah di sini ada 3Second versi YOP, JPEG sama bawaan ya. Di tab saja yang mana bebas, sama saja. Lalu tab kembalikan. Otomatis Geekam-nya merestart ya teman-teman. Ditandai dengan icon gambar cemara ini ya, pohon cemara. Berarti config-nya sudah masuk. Oke, segitu aja informasi untuk cara pemasangan config-nya dan cara penginstalan Geekam-nya. Semoga konfignya cocok ya buat teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Wassalam.